Kak Azel, temenin aku lihat bulan sekarang yuk. Oh iya, tunggu sebentar ya. Hai teman-teman, apa kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar banyak hal bersama dengan Kak Azel. Di antaranya memahami fase bulan, memahami gerhana bulan, dan gerhana matahari. Lalu kita berlatih membuat kalimat fakta dan kalimat opini. Selain itu, kita juga akan berlatih soal luas lingkaran. Karena itu, teman-teman siapkan yuk alat tulisnya. Dan ingat, jangan lupa berdoa dulu supaya kegiatan kita hari ini jadi bermanfaat. Kamu sudah bawa bukunya? Sudah, Kak. Let's go. Kemarin bulannya nggak kelihatan. Sekarang malah setengah lingkaran. Memang begitu, bulan terlihat seiring waktu berubah-ubah. Terkadang berbentuk sabit, bulat sempurna, atau setengah lingkaran. Kadang malah nggak kelihatan sama sekali. Kan saya tahu nggak karena apa? Itu karena bulan merupakan benda langit yang tidak menghasilkan cahayanya sendiri, melainkan memantulkan cahaya dari matahari. 100 untuk Kansa, seperti bumi yang memiliki gerakan rotasi dan revolusi. Bulan pun bergerak dengan cara berputar pada sumbunya dan mengelilingi bumi. Bagian bulan yang menerima sinar matahari akan berbeda-beda karena gerakan revolusi tersebut, sehingga menimbulkan berbagai fase bulan. Nah, bulan membutuhkan waktu 29,5 hari untuk menyelesaikan seluruh fasenya dan kembali ke titik semula. Oh gitu ya, Kak. Adik kakak kayaknya masih bingung ya? Biar lebih paham lagi, gimana kalau kita simulasi aja? Mau-mau! Yuk! Nah, persiapan sudah selesai. Teman-teman di rumah bisa mencoba sendiri nanti ya. Peralatan yang dibutuhkan untuk simulasi fase bulan ada senter, lalu ada bola pingpong yang ditusuk dengan kayu atau tusuk sate. Kemudian matikan beberapa lampu sehingga ruangan di sini sedikit gelap agar sinar dari senter dapat terlihat. Tolong matikan lampu ya, Dek. Senter diletakkan di tempat sedikit lebih tinggi, dengan jarak sekitar 1,5 sampai 2 meter. Senter ini berperan sebagai matahari, lalu kamu Kansa berperan sebagai bumi. Dan bola pingpong yang kamu pegang berperan sebagai bulan. Sekarang, ayo kita mulai simulasinya. Posisi ini di mana matahari, bulan, dan bumi dalam posisi sejajar disebut fase bulan baru. Coba perhatikan, bulan tidak kelihatan sama sekali kan? Hal ini karena posisinya tersebut membuat tak ada sinar matahari yang bisa dipantulkan.
Revolusi bulan mengelilingi bumi, arahnya berlawanan dengan arah jarum jam. Ini adalah fase bulan sabit. Lalu yang ini adalah fase bulan separuh. Ini adalah fase bulan purnama. Lalu yang ini adalah fase bulan separuh. Ini adalah fase bulan sabit. Ini adalah fase bulan baru, di mana bulan tidak kelihatan sama sekali dan siklusnya dimulai kembali. Waktu bulan untuk menyelesaikan seluruh fasenya dari bulan baru ke bulan baru lagi itu membutuhkan waktu 29,5 hari. Itulah revolusi bulan yang berputar mengelilingi bumi. Nah, sekarang kita simulasi gerhana bulan dan gerhana matahari ya. Oke, Kak. Kali ini center berperan sebagai matahari. Lalu, bola tenis berperan sebagai bumi. Dan bola pingpong berperan sebagai bulan. Jika sekarang diposisikan seperti ini, matahari, bulan, dan bumi merupakan fase bulan baru. Namun, di beberapa waktu mungkin terjadi gerhana matahari. Bisa diperhatikan bagian bumi yang menjadi gelap karena tertutup bulan. Inilah yang disebut dengan gerhana matahari. Dari bumi, kita akan melihat piringan bulan menutupi piringan matahari. Jika piringan matahari tertutup penuh, gerhana yang terjadi disebut dengan gerhana total. Jika hanya sebagian yang tertutup, gerhana yang terjadi adalah gerhana matahari parsial. Namun ketika terlihat cincin, cahaya di sekeliling piringan bulan, gerhana yang terjadi disebut dengan gerhana matahari cincin. Nah, sekarang kalau Kak Azel ubah urutannya menjadi seperti ini? Akan terjadi gerhana bulan kan, Kak? Betul sekali. Gerhana bulan ini terjadi karena bumi menghalangi cahaya matahari ke bulan. Ada 3 jenis gerhana bulan yang bisa kita saksikan dari bumi, yaitu pertama, gerhana bulan total. Gerhana bulan total itu terjadi ketika bulan berada tepat di bayangan bumi yang paling gelap, yang disebut umbra. Kalau dari bumi, gerhana bulan total terlihat seperti ini. Berikutnya, ada gerhana bulan parsial. Pada gerhana ini, hanya sebagian permukaan bulan yang terhalangi bumi dan tidak mendapatkan cahaya matahari. Pada gerhana ini, bulan tampak seperti bulan sabit atau bulan setengah. Yang ketiga, ada gerhana bulan penumbra. Terjadi ketika bulan berada di bayangan bumi yang tidak terlalu gelap, yang disebut penumbra. Pada gerhana ini, bulan tampak seperti bulan purnama, hanya lebih redup. Tapi Kak, kalau fase-fase bulan purnama dan bulan baru terjadi setiap bulan, kenapa gerhana tidak terjadi setiap bulan juga? Itu karena bidang orbit bulan tidak sebidang dengan orbit bumi, melainkan miringnya sekitar 5,1 derajat. Bidang orbit bulan miring sebesar 5,1 derajat terhadap bidang ekliptika atau bidang edar bumi mengelilingi matahari. Karena kemiringan itu, ada kalanya bulan melintas di atas atau di bawah bumi, sehingga tidak terjadi gerhana. Kalau begitu, seberapa sering terjadi gerhana? Meski tidak setiap tahun, gerhana bulan dan gerhana matahari cukup sering terjadi,
Misalnya, gerhana matahari total terjadi rata-rata setiap 18 bulan, hanya tidak terlihat dari satu lokasi yang sama di bumi. Paham kan, Dek? Paham, Kak. Kalau sudah mengerti, Kansa sekarang boleh belajar yang lain lagi. Ada PR nggak? Ada, Kak. Nanti kalau ada yang nggak paham, Kansa boleh nanya ya. Boleh dong. Kansa sudah cuci tangan belum habis simulasi? Sudah, Kak. PR-nya tentang apa sih? Ini, Kak, tugasnya mengelompokkan kalimat fakta dan opini. Kamu sudah paham tentang kalimat fakta dan opini? Sudah, Kak. Di sekolah sudah belajar kok. Kalimat fakta adalah kalimat yang di dalamnya terdapat informasi yang sebenarnya. Biasanya kalimat ini dapat menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Betul banget, Kansa. Nah, aku kasih contoh kalimatnya ya, seperti ini. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG telah memprediksi bahwa di tahun 2020 akan terjadi fenomena gerhana sebanyak 6 kali di Indonesia. Seperti kamu lihat, ada banyak data dan fakta di kalimat tersebut. Seperti Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG yang mewakili siapa? Tahun 2020 mewakili pertanyaan kapan? Fenomena gerhana mewakili pertanyaan apa? Dan di Indonesia mewakili pertanyaan di mana? Tapi kamu juga harus tahu, Dek, kalau kalimat fakta juga berisi fakta umum yang kebenarannya berlaku secara luas dan sepanjang zaman. Contoh kalimatnya seperti ini. Bulan adalah benda langit yang tidak dapat menghasilkan cahayanya sendiri. Nah, fakta tentang bulan tersebut kan sudah diketahui secara luas dan berlaku sepanjang zaman. Jadi, meski tak ada data, kalimat tersebut tetap termasuk dalam kalimat fakta. Oh, gitu. Paham, Kak. Nah, kalau kalimat opini gimana, Kansa? Kalimat opini adalah kalimat yang di dalamnya berisi gagasan atau pendapat seseorang. Biasanya kalimat ini menggunakan kata-kata bisa jadi, sepertinya, mungkin, seharusnya, sebaiknya. Misalnya, contoh kalimatnya. Suatu saat nanti, planet Mars mungkin tampak di langit sebesar bulan purnama. Betul. Nah, sekarang kita kerjakan PR kamu yuk. Nah, teman-teman di rumah, nanti dikerjakan sebagai bahan latihan kalian ya. Tugas kalian yaitu mengelompokkan ke dalam kalimat fakta atau kalimat opini. Jika kalimat pada soal kalimat fakta, maka kita kasih centang di kolom fakta. Dan jika kalimat opini, kita centang di kolom opini. Sudah paham ya? Yuk kita mulai! Tentukan kalimat ini sebagai kalimat opini atau kalimat fakta. Jangan lupa kerjakan di buku tulismu ya. Selamat mengerjakan, teman-teman. Ngomong-ngomong, Kak, di angkasa kan ada benda langit buatan manusia juga ya? Seperti satelit, letaknya ada di mana sih? Selain benda-benda langit alami, ada juga benda-benda langit buatan manusia. Semua benda langit buatan manusia itu bergerak mengelilingi bumi pada daerah yang disebut Low Earth Orbit atau orbit bumi rendah, yaitu sampai 2000 km di atas permukaan bumi. Oh, begitu ya, Kak. Nah, pertanyaannya sekarang, berapa luas daerah yang bisa ditempati benda langit buatan manusia tersebut? Kalau gitu, mau nggak kita lakukan kegiatan untuk mencari luasnya? Mau! Peralatan sudah kusiapkan nih, Kak.
Teman-teman di rumah, perhatikan ya. Kalau bisa ikut, lakukan kegiatan ini bersama-sama di rumah ya. Nah, barang-barang yang dibutuhkan antara lain potongan kertas berbentuk lingkaran dengan diameter 20 cm. Kertas A4, lem kertas, penggaris, gunting, dan spidol. Kamu juga bisa gunakan ballpoint atau pensil ya. Langsung aja kita mulai kegiatannya yuk. Pertama, siapkan lingkaran yang kamu punya. Gambarlah 8 buah garis melalui titik pusat lingkaran hingga memotong sisi lingkaran. Jarak antara 2 garis harus sama ya. Kalau sudah selesai, lingkaranmu seharusnya sudah terbagi menjadi 16 bagian. Potonglah bagian-bagian tersebut. Kemudian susunlah menjadi bentuk yang menyerupai persegi panjang seperti ini. Nah, setelah diubah menjadi persegi panjang, kamu pasti bisa menentukan luasnya. Kalian pasti masih ingat bahwa luas persegi panjang bisa dihitung dengan mengalikan panjang dengan lebar. Tapi jangan lupa bahwa persegi panjang ini berasal dari lingkaran. Dari sini bisa kita ketahui bahwa panjang persegi panjang sama dengan setengah keliling dari keliling lingkaran. Sedangkan lebarnya sama dengan jari-jari. Maka rumusnya akan jadi seperti ini. Berarti jika luas daerah tersebut bisa kita hitung dengan panjang kali lebar, dan kita tahu bahwa panjang sama dengan pi kali jari-jari, dan lebar sama dengan jari-jari, maka luas lingkaran sama dengan pi dikali jari-jari dikali jari-jari. Sama dengan pi dikali jari-jari kuadrat. Nah, sekarang rumusnya sudah tahu kan? Sekarang Kansa dan teman-teman di rumah coba hitung luas lingkaran yang dipersiapkan tadi. Baik, Kak. Diketahui diameter lingkaran yang akan saya siapkan tadi adalah 20 cm. Maka jari-jari atau R sama dengan diameter dibagi 2. Sama dengan 20 dibagi 2. Sama dengan 10 cm. Maka luas lingkaran sama dengan pi R kuadrat sama dengan 3,14 dikali 10 dikali 10 sama dengan 314 cm kuadrat. Betul sekali. Nah, karena Kansa dan teman-teman di rumah sudah mengerti rumusnya, langsung aja kita kerjakan soal berikutnya tentang luas bumi yuk. Perhatikan gambar bumi dan orbit bumi rendah tampak samping berikut. Perlu diketahui, jari-jari bumi yang sebenarnya adalah 6.378 km. Namun, untuk memudahkan perhitungan pada soal ini, jari-jari bumi yang kita pakai adalah 6.500 km. Nah, pertanyaannya, berapa luas tampak samping bumi ini? Nyatakan luasnya dalam satuan kilometer persegi ya. Diketahui jari-jari bumi sama dengan 6.500 km. Luas sama dengan pi R kuadrat sama dengan 3,14 dikali 6.500 dikali 6.500 sama dengan 132.665.000 km² atau sama dengan 132,665 juta km². Oke, berikutnya, jari-jari lingkaran abu-abu yaitu orbit bumi rendah adalah 8.500 km. Berapakah luas lingkaran abu-abu? Diketahui jari-jarinya 8.500 km, maka luasnya pi R kuadrat sama dengan 3,14 dikali 8.500 dikali 8.500 sama dengan 226.865.000 km²
atau 226,865 juta kilometer persegi. Setelah dua luas lingkaran itu diketahui, sekarang kita bisa menghitung luas orbit bumi rendah dengan cara luas lingkaran abu-abu dikurangi dengan luas tampak samping bumi, yaitu 226,865 juta kilometer persegi dikurangi 132,665 juta kilometer persegi sama dengan 94,2 juta kilometer persegi. Wah, kalau dibayangin luas juga ya alam semesta kita ini. Iya, itu baru bagian yang kita ketahui. Luas angkasa sesungguhnya mungkin tidak akan pernah kita ketahui, Dek. Itulah bukti kebesaran Tuhan. Iya, Kak. Ngomong-ngomong, terima kasih ya, Kak, sudah menemani Kansa belajar hari ini. Sama-sama. Kak Azel seneng kok ngajarin Kansa. Soalnya semangat banget belajarnya. Iya dong, Kak. Belajarnya sudah selesai kan? Sudah, Kak. Kalau gitu bisa nonton TV dong. Diari. Hari ini aku belajar banyak hal dari Kak Azel. Ternyata banyak hal menarik yang bisa dipelajari dari bulan dan matahari. Hari ini aku jadi memahami tentang fase bulan. Juga memahami gerhana bulan dan gerhana matahari. Lalu aku berlatih membuat kalimat fakta dan opini. Dari penjelasan tentang bulan dan matahari, kemudian juga berlatih soal luas lingkaran. Pokoknya tahun ini kalau ada gerhana bulan dan gerhana matahari yang terjadi, aku harus bisa melihatnya. Kalau kamu gimana? Jangan lupa ya teman-teman untuk tetap belajar dari rumah dan ingat untuk jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita ikut mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa! Tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita ikut mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa! Sering cuci tangan, gunakan sabun, pakai masker, menutup hidung mulut. Jangan lupa jaga jarak saat ketemu orang. Makan yang bergizi, jaga kesehatan. Anak Indonesia, anak jangan kendor, jaga kesehatan.